Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan ikut saya hari ini berjalan-jalan dengan Mazda RX-8 dengan modifikasi terbaru saya menggunakan clutch spek perlumbaan sepenuhnya, iaitu 6 kaki. Saya tengok macam mana potensi clutch ni di kereta saya. Tak nak hidup sekali keren juga. Oh, boleh. Okay. Jadi bercerita pasal clutch ni, ni daripada dipasang oleh RPS Motorsport. RPS Motorsport di USJ 1. Kisahnya kelas lama saya dah habis 100%, dah slip dah. Jadi saya nak mencubalah clutch 6 kaki ni. Sebenarnya untuk trade day, tapi saya nak test untuk kegunaan daily drive boleh ke tak. Masih lagi dalam proses, orang cakap apa, break in. Masih lagi dalam proses break in, 500km lah at least lah kan. Di clutch ni so far so good. Saya boleh manage lagi dia punya apa cakap, dia punya tangkap dia tu. Setengah orang berkata, oh susah nak bawa 6 kaki dekat on the road lah kan, bising lah, dashboard gegar lah kan. Tengok mana ada gegar, tak ada pun. Tapi nak mengawalnya memang adalah satu cabaran lah, nak mengawal terutama dalam traffic light dengan menggunakan gear 1, dalam kesesakan lalu lintas naik bukit ke menggunakan gear 1, tu memang cabaran lah. Sebab dia punya play around dia sikit saja tu. Mana kejen dulu. Tapi tangkap dia memang best. Digabungkan pula dengan gear 6 kelajuan dan diff LSD di belakang. Shock lah, memang perfect untuk track ni. Bising sikit lah kan, tapi taklah sampai tahap bergegar di dashboard. Yang clutch saya guna ni adalah modifikasi daripada clutch asal. Modifikasi tak ada spring ke tengah. It's biji macam AP Racing ni clutch, ataupun clutch yang digunakan oleh kereta drag, perlumbaan drag sebiji sama je. Dan juga rally. Oh, tangkap tu, masuk gear terus tangkap je. Dia bayangkan dekat high RPM dalam lintas sepang kan. Jadi kena juga ubah untuk belajar highlight tu, sebab dah lain dah dia punya feeling dia. Tak sama macam sebelum ni jalan dengan jam lagi pagi ni, pergi kerja. Jadi kan saya malas-malas bawa gear 5 tekan ni kan, ni bising sikit lah, ada sedikit bising lah. 6 kaki custom ni harga mampu milik, tak rabat lah poket saya sebenarnya. Cari jalan yang kita boleh test corner. Gear ratio RSX ni panjang. Selalunya dalam track tak guna pun gear 6. Selalunya lah.
saya pun tak sure. Saya rasa tak pernah guna General Track Gear 5 je kan. Sebab Gear 5 je dah boleh pergi 220km sejam. Dalam track mana sempat kereta ni nak secah 220. Jadi untuk trade day, kereta ni masih belum sihat lagi. Ada lagi beberapa benda kecil yang saya nak settlekan. Kemungkinan bulan Disember lah kot under midnight run trade day. Dan sambil-sambil belajar ada accident lah. Accident nampak ada bumper kereta depan tu. Sambil-sambil belajar membiasakan diri dengan clutch baru, 6 kaki panggil Sig Parks. Menggerakkan kereta dia memang cabaran. Kalau lagi-lagi kalau anda bawa ramai orang kan, bawa ramai penumpang, nak adjust clutch, dia terus tangkap je tau. Sikit dia punya ruang untuk bermain. Tak ada spring lah tekan.
pagi-pagi orang pergi kerja boleh buat macam tu. Mana boleh peluk jalan orang. Okey, sampai di sini sajalah saya punya celoteh. Assalamualaikum.